Kecewa karena ditolak saat mengajak ibunya menikah, pemirsa, seorang pria nekat menculik bayi yang masih berusia 2 bulan. Beruntung pelaku dengan cepat dapat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Setelah mengetahui tempat persembunyian pelaku, aparat Polda Jambi langsung bergerak cepat meringkus pelaku penculikan bayi, Bambang Arianto, di Kampung Muka, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Penangkapan Bambang, pelaku pencurian bayi 2 bulan ini berawal dari laporan Intan, warga Pakuan Baru, Jambi, yang merupakan ibu bayi. Dari hasil interogasi sementara, motif penculikan bayi ini karena pelaku kecewa ajakannya untuk menikahi Intan ditolak mentah-mentah. Untuk melampiaskan sakit hatinya, Bambang lalu menculik bayi Intan di rumah nenek bayi Balang tersebut dan mengancam untuk menjualnya. Dia modusnya kabur ke Jakarta. Info terakhir kan kita tahunya dia mau mencari pembeli, Pak. Cuma jadi, masih kita kembangkan ini. Oh, jadi bayi ini rencana memang mau dijual sama pelaku nih? Info terakhir seperti itu. Setelah pelaku ditangkap, polisi lantas mengamankan bayi tersebut dari seorang rekan pelaku di Kota Jambi. Bayi yang diculik langsung diserahkan ke ibu pelaku. Pelaku yang telah ditahan di Polda Jambi akan dikenakan pasal perlindungan anak dengan hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Anyus melaporkan.